Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Zahid Sofia daripada ibuzahid.com. Hari ini saya nak berkongsi kepada anda semua, terutama sekali yang mengidap penyakit darah tinggi, apakah tips yang dapat membantu menurunkan tekanan darah tinggi. Yang pertama sekali, sekiranya anda mempunyai berat badan yang berlebihan, adalah dinasihatkan agar anda menurunkan berat badan terlebih dahulu. Yang kedua, amalkan gaya hidup sihat iaitu dengan melakukan senaman secara kerap. Yang ketiga, elakkan pengambilan kafein yang berlebihan. Yang keempat, sekiranya anda selalu stres, apa kata cuba kurangkan stres. Sekiranya anda merokok, cuba berhenti merokok secara perlahan-lahan. Yang terakhir sekali, amalkan pengambilan suplemen yang mengandungi polifenol. Dari mana nak dapatkan polifenol ni? Polifenol boleh didapati daripada suplemen Shakely iaitu Vivix. Apakah fungsi polifenol terhadap kesihatan jantung kita? Polifenol yang ada dalam Vivix dapat membantu menyihatkan jantung kita dan juga dapat meningkatkan fungsi kardiovaskular. Ini dapat dilakukan dengan mengurangkan keradangan yang ada pada salur darah dan seterusnya ia membantu menyihatkan salur darah tersebut dan ia juga membantu menyihatkan tekanan darah kita. Sekiranya anda ingin dapatkan Vivix untuk meningkatkan kesihatan jantung anda, anda boleh hubungi Zahid Italian 013-751-0028. Assalamualaikum.